Masalah kemiskinan tega di Sabah akan diselesaikan sebelum akhir Julai ini, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata ketika ini anggaran kemiskinan tega di Sabah hanya tinggal kira-kira 9,000 keluarga hasil usaha berterusan kerajaan negeri dan agensi persekutuan menyelesaikan masalah itu. Katanya perkara itu menjadi keutamaan kerajaan kerana beliau tidak mahu rakyat negeri itu terus dibebani kesukaran hidup akibat masalah kemiskinan tega. Beliau berkata pada majlis penutupan Pesta Keamatan 2024. Anwar berkata beliau juga memberi tumpuan untuk menyelesaikan masalah bekalan air dan elektrik yang masih membelenggu rakyat negeri itu. Apa keutamaan saya? Pembasmian kemiskinan tegar. Sabah punya problem yang lebih serius ketimbang katalah Pulau Pinang atau Selangor. Kerana saya fikir sementara kemiskinan itu mengambil masa untuk diselesaikan, kemiskinan tegar ni maknanya uniform sekolah tak mampu dibeli, makan minum atau susu untuk bayi mungkin ada masalah. Sebab itu tanggungjawab kerajaan persekutuan bersama negeri untuk menoktahkan kemiskinan tegar. Mulanya ada sekitar 20,000. Kemudian kita ambil langkah-langkah segera. Sekarang tinggal 9,000. Dan semalam dalam mesyuarat dengan KPSU, saya ucap terima kasih kerana mendapat kerjasama penuh dengan kerajaan negeri. Kita mahu noktahkan kemiskinan tegar di negeri Sabah ini sebelum akhir Julai 2024.